Ini pering apa, Jo? Pering apus. Pering apus. Pasaran piro pering apus ngene? Macam-macam, Pak. Kalau motong sendiri atau sudah bentuk ya, potongan di bawah ngene iki. Potongan di bawah rata-rata ya sekitar 12-15 ribu. 12-15 ribu. Per batang. Panjangnya pirang meter? Ya minim ya 4 meter 5 meter. 4 meter 5 meteran. 12-15 ribu. Ini pohon pringnya. Pohon pringnya nandur. Pohon pring ra perlu anu ya. Ra perlu dipupuk ya. Pring apus 12-15 ribu per batang. Itu sudah dipotong, sudah di bawah. Iya. Tinggal ngangkut. Iya. Tinggal ngangkut harga 12-15 ribu. Tapi nek borongan lain. Borongan beda. Piro? Di bawah 10 ribu. Enggak tahu kan 10 ribu. 10 ribu kalau borongan. Nek pring betung berarti lebih mahal. Oh iya, pring betung ya sampai 60. Eh? 60 ribu? Serius? Serius. Masuk pring betung satu batangnya 60 ribu? Iya. Ampuh. 35-60 ribu. 35-60 ribu pring betung. Larang juga ya ternyata. Iya. Larang tubuhnya ya tahunan. Oh, iki nek bunging ini iki iso dipangan iki? Gak bisa. Eh? Gak bisa. Gak bisa sebabnya? Kekecilan nibung anakan bambu. Oh, protol, Jo. Mati. Oh, ibung mati. Oh iya. Gabuk kok, Jo. Kalau yang bisa dimakan itu bung petung. Bunge, bung gabuk, bung mati. Ini bung sing urip ini. Kuwi anu kuwi. Apa? Pring petuk kuwi. Itu bukan pring petuk. Eh? Itu pring yang belum kepetuk. Ki lho pring petuk ki lho. Eh? Bukan lah. Larang. Ki. Berarti nek duwe pohon kebon bambu ya lumayan juga ya. Ya. Rasa ngopeni ya? Enggak usah. Ditanami pohon bambu, didiamkan sudah bisa hidup sendiri. Ini lokasi di Tegal Rejo, Kabupaten Magelang. Sejuk, dua pohon pring itu. Sejuk, garek gawe ke lincak iso ge nyante silir iki. Iso ge nyante gawe lincak di bawah sini dibikinkan dipan ya, taruh dipan.